الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم الله ورسوله أعلم بمرادي hadirin rahimakumullah. Di dalam realita kehidupan yang kita jalani, sadari ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan banyak sekali makhluk-Nya dengan berbagai macam bentuk dan warna. Di antaranya ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada pula yang hidup di udara. Tetapi saudara, makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling mulia di hadapan Allah ialah manusia. Saudara, timbul pertanyaan, mengapa manusia itu bisa menjadi makhluk Allah yang paling sempurna dan yang paling mulia di hadapan Allah? Jawabannya ialah karena ilmu dan akal yang Allah berikan. Maka dari itu, di malam yang berbahagia ini, insya Allah saya akan berpidato dengan sebuah tema hidup mulia dengan ilmu agama. Hadirin rahimakumullah. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui antara malaikat Jibril kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dan martabat orang yang beriman dan kalian dan orang yang beriman dan akan orang yang beri akal itu antara kalian semua. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu agama adalah penerang bagi manusia di dalam kehidupannya di dunia ini. Ilmu agama laksana air menjadi sumber kehidupan dan menjadi obat dahaga ketika manusia dilanda dengan kehausan. Ilmu agama laksana cinta yang menjadi penyempurna di dalam kehidupan manusia. Ilmu agama adalah penunjuk kemana ikat persahabatan ketika dunia ini semakin dipenuhi dengan fitnah, kebodohan dan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Ma salata tariqan yatlu bihi ilman, salatullah bihi tariqan yang turuti jannah." Berarti siapa yang berjalan menuju ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan satu jalan untuknya dari berbagai macam jalan menuju surga Allah taala. Hadirin rahimakumullah. Hadis di atas merupakan sebuah motivasi sekaligus motivator bagi kita semua selaku rakyat Islam agar lebih giat dalam mencari ilmu agama. Karena apa? Karena dengan ilmu agama hidup mulia, dengan ilmu agama hidup takkan sengsara, dengan ilmu agama hidup takkan celaka. Hadirin rahimakumullah. Ayat di atas dari pembicaraan saya dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya mari kita tingkatkan semangat belajar kita terus beristiqamah dalam mencari ilmu agama. Karena apa? Karena dengan ilmu agama hidup mulia, dengan ilmu agama hidup takkan sengsara, dengan ilmu agama hidup takkan celaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ilam liqamah assalamah wangzur makila walatangzur mangkola ihdinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.